Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang dan kembali ke Karisma Channel. Tengok bunyi pun tak berapa betul lagi guys. Alhamdulillah hari ini kita bersama pada 4 Julai, hari Isnin 4 Julai 2022, jam 3.55 minit petang. Saya baru pasang my destination tadi menuju ke area Bukit Amansara. Nah, dapat satu ping ya. Ini kita layan lah sebelum pukul 5. Okey, dapat satu ping tadi. Anggun Puri Kondominium, saya dekat sekolah ni. Anggun Puri Kondominium pergi ke Kiyomo Japanese Restaurant, Desa Sri Hartamas. Okey, tak apa, kita layan. Let's take Persharan Dutamas, Jalan Dutamas Raya, Kuala Lumpur. Okey, kita baru drop off kita punya customer. Punya rider ni dekat sini ya. Kiyomo, Kiyomo. Kiyomo. Drop off. Grab pay seberapa ringgit. Confirm dan bagi 5 star. Masih dalam my destination. Jadi strateginya kita balik dekat sana. Biarkan my destination itu masih berun. Kita cuba balik sana lah. Okay guys, jam sekarang 4.16 minit petang. Baru ping yang pertama di Desa Sri Hartamas. Ya, ping kedua ni masuk guys. Mana tempat ni? Residensi Duta Kiara Guardhouse. Sana ni. F01. Pergi mana? Burger King. Okay lah. Residensi Duta Kiara. Okay, sini. Yeah, baru drop off kita punya customer ke area ni ya. Burger King. Burger King Desa Sri Hartamas. Drop off. Cash RM10 ya. Confirm. Done. Submit. Masih lagi dalam my destination. Oh, ni yang best ni. Kita sudah 2 kali sangkut eh. Malangnya jam pun dah pukul 5. Pendek katanya guys, strategi kita hari ini mengena dari pukul 4 tadi. Alhamdulillah kita menggunakan my destination yang menghala ke arah yang lebih jauh. Kita tembak sampai dekat Bukit Damansara. Pizza Hut Bukit Damansara saya letak tadi. Jadi kita dapat 2 ping dalam tempoh masa ni baru 4.44. Saya baru drop off. Kurang daripada 1 jam dapat 2 job. Alhamdulillah. Nak teruskan dapat juga ni, cuma masa dah dekat sangat, saya malas lah nak streskan kepala. Sekejap lagi jalan dah mula jam. 4.45 ni tak lama lagi ni jalan nak jam. Okay lah tu guys. Tuan-tuan kena ingatlah, apa yang saya buat ni adalah untuk saya, untuk saya sendiri, dan saya saja nak vlogkannya untuk pengajaran kita bersama, sambil saya simpan rekod untuk diri sendiri lah. Kalau ada apa masalah, jadi kita dapatlah rujuk di sini juga.
kalau dapat memberikan manfaat kepada rakan-rakan yang lain, alhamdulillah saya bersyukur. Insyaallah. Saya harapkan anda semua sehat, sehat belaka. Macam saya ni baru beransur nak pulih. Cuma sakit ditekak ni masih kuat juga. Payah juga nak tidur malam-malam. Tapi kita terpaksalah teruskan juga perjalanan hidup. Tengok orang jual macam-macam sekarang ni. Kopi klasik tengok. Boleh tahan lah. Okey. Durian pun boleh tahan. Kereta banyak lah, tak dapat nak pusing kamera. Ada durian sana di sebelah KFC tu. Okey, sekarang kita patah balik, kita guna highway lah. Kita patah balik, kita guna highway. Okey, jangan stres sangat guys. Jadi kita menuju ke sebelah Jalan Sultan. Kita ucapkan terima kasih kerana menonton. Sehingga kita berjumpa di konten yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamak guys, saya lupa off lah guys. Allah. Kompleks mahkamah. Pergi Gate A Damansara Indah. Lama kian selap. Tak dapat lah ni. Aduh. Adalah pula lupa off. Lupa off. Inilah job yang kena cancel tadi. Terbetul alang-alang lah tu guys. Masa memang tak mengizinkan. RM16.80. 2 job done, 1 cancel. Aduh. Okay, tak apa. Kilometer pun kita tak ingat berapa, dalam 20 lah. Maksudnya cancellation kita dah naik 33.3. Tak apa. Jumpa lagi di sana. Bye bye. Subscribe.